Dessert-dessert yuk. Dessert-dessert. Iya Neng, setelah tadi yang full gitu, masuk gitu, penggurih terus padat enak gitu ya. Iya, butuh manis-manis. Pengen ya, yang menutup segala rasa gitu loh. Untuk finishingnya istilahnya tuh ya. Iya, iya. Yuk Kang. Apa ya Neng ya? Ya udah sambil jalan aja, siapa tau nemu. Iya, ngiri kafe pizza nanti. Kerop kado. Wah, yang kerop kali ya Bang ya? Wah, jangan-jangan di sini emang khusus kerop-keropan. Hah? Masuk angin. Bukan Kak, itu kayak alpukat. Pokoknya ini pengen coba ini ya. Apa ini kerop? Kerop apa? Hah? Kado, ayo. Silahkan Mas. Ini, saya minta yang bayang kerop Mbak. Iya, kerop kado maksudnya. Kerop. Oh iya, itu bikinin pokoknya. Dua ya. Macam-macam coklat ya Mbak. Makasih. Oh, alpukat. Kerok. Dikerok. Kerok kado tuh jadi, Mbak. Iya. Mbak sini, Mbak. Kerok kado tuh berarti kerok avokado maksudnya. Iya. Mbak, es teh tawarnya ya, dua ya. Kang, coba ya, Kang. Setelah tadi yang mahta-mahta. Ditutup dengan penyelesaian rasa avokado kerok. Seger. Panas es batu bawahnya. Krokan avokado. Tambah taburan dari matcha latte. Matcha apa Mbak? Namanya apa ini? Matcha green tea? Matcha iya, green tea matcha. Neng, saya tawar Neng. Neng, ini bisa dibilang ya. Simple, tapi memuaskan. Mbak. Iya. Boleh ngobrol sedikit Mbak? Oh iya, boleh silahkan. Mbak duduk sini. Oh iya. Sini aja deketan sini Mbak, jangan takut-takut. Kalau nggak aku geser sini deh Mbak. Neng, ya, Pak. Kalau dibilang sih pada saat sudah jadinya kan ini bisa dibilang sederhana, simple. Betul. Yang paling mahal apa coba? Ide awalnya, betul. Itu ide originalnya. Jadi sih Mbak lewat ini survei ya Mbak ya, dari pengunjung, terus coba-coba ternyata pengunjung suka. Iya. Betul lah, inovasi. Mbak boleh minta? Iya. Biarin. Yuk Kang, foto yuk Kang, yuk. Udah? Nah, oke. Okay. Kita foto ya. Oke. Nanti kita simpan di Instagram kita ya. Oke. Berhubung di sini tadi kita tertarik dengan sesuatu yang sangat indah ini, krokado. Jadi pada saat hitungan ketiga, Mbak lihat ke kamera yang putih berteriak, krokado! Ya. Satu, dua, tiga. Krokado! Kang, salamunya, Kang. Hah, langsung salamunya? Iya. Nunggu matang dulu, Ali. Salamunya, Kang. Salamunya? Oh, ya udah. Sambil nunggu matang, Kang. Oh, iya. Mbak. Salam ngunyah ya, sama pengunyah sejati ya. Caranya seperti ini, tangan begini. Angin. Bilang, oke food. Oke food. Udah gitu matanya ngedip 3 kali ada suaranya ya. Ting, ting, ting. Oke. Okay. Udah gitu, mengapa? Hidup punya. Ya, terakhir, tangan di sini mbak. Sambil ngomong, ngunyah, 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 ngunyah. Oke food. Ting, ting, ting. Hidup punya. Ngunyah, 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 ngunyah. Kan? Lanjut. Itu berhasil kan kan fotonya? Oh iya. Pas kan? Kang. Mbak. Kang, saya capek. Iya, terus. Cari yang lesehan ini, Kang. Ayo, Kang, cariin, Kang. Terus, pas banget. Apaan? Wih, ada. Wah, kayaknya menarik nih, Neng. Neng, sini, Neng. Mana, Kang? Pak, saya melihat sesuatu yang bisa dibilang janggal, Pak. Rujak es krim. Nah itu, rujak es krim. Kopi jus. Kopi jus kan selama ini cuma ada di Jogja, Pak. Iya, tapi di sini ada. Ah, Bapak bisa aja. Bukan, Kang. Beda pasti. Kita buktikan omongan si Bapak. Iya. Ya, Pak ya. Kopi jus ada ya, Pak ya. Sama tadi apa, rujak es krim. Pokoknya sejati, baru denger nih rujak es krim. Kayak apa ya? Kopi jus sudah tersaji di sini. Kan biasanya kopi jus itu adanya di Jogja, Neng. Ternyata sekarang di Ciputat ada kopi jus. Oh iya. Kan iya, makasih ya Mas ya. Nih, ini adalah rujak es krim. Es krim. Neng cobain ya. Silakan coba, Neng. Apa rasanya? Rujaknya kan rujaknya seger-seger asem gimana? Jadi campur es krim durian. Pedas enggak sih?
mantep. Pas Kang, pedesnya enak. Tanya ibunya yuk. Yuk. Ibu. Bu, tadi saya sempat mendengar bahwa manfaat dari kopi jos ini itu katanya ada manfaatnya, Bu. Itu boleh diceritakan, Bu, manfaatnya apa, Bu? Bagi penggemar kopi, yang biasanya kalau habis minum kopi, perut langsung kembung. Kembung. Mungkin agak mual. Kalau dipakai areng ini, ternyata memang khasiat tadi itu mengikat racun itu tadi. Oh. Jadi perut jadi lega. Dari arengnya ini ya, Bu, ya? Karena mengandung? Norit. Untuk rujak es krimnya ini adalah termasuk salah satu makanan khas Jogja juga. Kebetulan kita di sini bukan hanya dua produk ini, es krim sama kopi jus ini. Ada juga yang paling murah, Serabi Solo. Hei, nih Serabi Solo. Serabi Solo Rp2.000. Rp2.000. Iya, Rp2.000. Serabi Solo. Kita ada Serabi gratis ya. Ada hari Jumat Barokah, jadi khusus hari Jumat. Serius, Bu? Serabi makan di sini gratis, tapi makan di tempat. Tapi berapa aja boleh, Bu? Boleh, sepuasnya boleh. Yang penting makan di tempat. Pengunjung sejati? Iya, datang tuh hari khusus. Dengarkan promo dari Ibu. Hari Jumat khusus. Makan Serabi gratis. Khusus hari Jumat makan Serabi gratis di Lesehan Zaitun. Lesehan Zaitun, makan di tempat. Saya tronin ya. Iya. Bu, boleh minta foto, Bu? Boleh. Nanti kita simpen di Instagram kita ya, Bu, ya? Iya, oke. Ibu lihat ke kamera yang warna putih. Nanti ibu teriak kopi jos gitu ya, Bu, ya. 1, 2, 3 kopi jos. Neng, kopi jos simpen, Neng. Bu, sekarang kita mengucapkan salam ngunya kepada para pengunyah sejati di luar sana, Bu. Caranya seperti ini, Bu. Oke, Bud. Ting ting ting. Ada suara ya. Oke, Bud. Ting ting ting. Hidup ngunyah. Munyah. Oke? Oke. Lihat ke arah kamera yang sini, Bu. Yuk, 1, 2, 3. Oke, Bud. Ting, ting, ting. Hidup munyah. Munyah.